Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya di kantor BPN pagi ini. Alhamdulillah kami mendapat kehormatan luar biasa, kunjungan paling awal dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Hadi yang pagi ini berkunjung ke kantor kami persis sehari sudah dilantik. Nah, ini luar biasa. Jadi kemarin dilantik dan hari ini langsung berkunjung ke PPNU. Ini menko yang gak mengko-mengko, sudah langsung. Alhamdulillah ya, saya bilang pada teman-teman ya enggak usah heran, orang NU ya memang begitu itu ya, kurang gitu. Jadi alhamdulillah, dan tadi kami berdiskusi dengan hangat dan kami jadi ikut berbesar hati karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, insya Allah kita mampu menjaga keadaan masyarakat ini supaya tetap kondusif, supaya semua hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, bisa terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan apapun, dan agar agenda-agenda masa depan yang sudah kita rencanakan juga bisa terus kita lanjutkan. Nahdlatul Ulama siap bekerja sama dengan Menko Polhukam untuk mengupayakan semua yang perlu dilakukan dalam menjaga kondusivitas masyarakat ini. Terima kasih, silakan Pak Menko.